Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin beserta rombongan melakukan kunjungan kerja di Mapolres Tobasa. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumut melaksanakan panen raya, penebaran ikan, serta melaksanakan silaturahmi dengan Forkopimda. Nah, kemudian tugas saya di sini dalam rangka penanaman panen raya dan ketahanan pangan. Jadi yang ketiga yang kita harapkan bahwa dengan kunjungan saya di sini memberikan semangat untuk masyarakat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dalam rombongan tersebut turut serta Ibu Risma Martuani Sormin yang berkunjung ke Batikta dan Dekranesda Balige. Ibu Risma mengungkapkan kebanggaannya kepada pengrajin yang ada di Toba. Terima kasih. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena disambut dengan begitu baik. Kedua, kami sangat terkesan karena Toba begitu indah dan cantik. Ya, ketiga, kami sangat bangga karena ternyata para pengrajin, para wirausahawan ya sudah banyak menciptakan kreasi-kreasi baik itu pakaian maupun makanan-makanan yang diolah dari sumber alam. Dari Balige, Sumatera Utara, Berlin YB, Tribrata TV, Salam Tribrata.